Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo adik-adik semua, generasi sehat Puskesmas Kecamatan Kalideres. Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, kami akan mempersembahkan sedikit cerita terkait pandemi saat ini, yaitu tentang coronavirus. Adik-adik semua, sudah pada tahu belum apa sih coronavirus itu? Kakak mau menceritakan tentang coronavirus. Virus corona itu pertama kali ditemukan di kota Wuhan, negara Cina, pada bulan Desember yang lalu. Kira-kira apa sih tanda-tandanya kalau kita terkena virus corona? Pertama, kita akan merasa demam. Selain itu, bisa batuk, pilek, sakit tenggorokan, sampai sulit menelan, dan juga bisa juga diare, bolak-balik ke kamar mandi. Apa saja sih yang harus dihindari biar tidak terkena virus corona? Untuk sementara, adik-adik bermain di dalam rumah dulu ya, dan menghindari tempat-tempat keramaian seperti taman bermain. Jika habis keluar dari rumah, jangan lupa adik-adik untuk membersihkan diri, seperti mencuci tangan, mandi, dan mengganti pakaian. Jika adik-adik keluar rumah, harus menggunakan masker dengan benar ya. Masker jangan ditaruh di leher. Masker tidak boleh basah dan kotor. Masker tidak di mulut saja atau di ujung hidung, tapi harus menutupi seluruh hidung sampai ke dagu. Adik-adik, jangan lupa untuk selalu cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir ya. Ya, digosok tangannya. Yang kedua, punggung tangannya. Yang kiri lagi. Sela-sela jari. Yang ketiga. Yang keempat, cuci ibu jari. Cuci jari. Gosok diri. Ibu jari. Kanan lagi. Putar untuk ujung jari ke sini. Cuci. Bersih. Ya, bersih, bersih. Cuci sampai bersih. Bunda, ganteng bunda. Ganteng bunda. Pergerakan tangannya nak, pergerakan tangannya tuh. Sekian cerita dari kakak. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi. Dadah.